Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Seperti mana yang saya janjikan sebentar tadi, kita akan berkongsi juga bersama dengan rakan kami di Terengganu FM. Dekat saja, konti mininya telah pun didirikan di sini bersama dengan Raja Sofia Raja Arif. Bersama dengan DJ-nya, Kak Teh dan juga Farah yang saya kira sudah pun bersedia. Raja Sofia, silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya Ridwan. Hari ini saya rasa cukup berbesar hati dan cukup berbanggalah kerana suara saya ditempatkan di dua. Ada kawan baru. Ya, di Selamat Pagi Malaysia dan juga di radio Terengganu FM. Ya, kali kita bergabung hari ini. Selamat Pagi Malaysia dan juga Terengganu FM bersiaran secara langsung di Kuala Berang ataupun Warisan Pahlawan Resort. Di Kampung Pauh ya di sini. Ya, oh, seronoknya dapat jumpa Kati, dapat jumpa Farah Fauzi kan? Ya. Akhirnya kita bertemu. Kan? Biasa kita pas-pas gitu. Silakan rakan Raja Sofia. Sambil di studio saja kan. Sekarang tak balas. Tak payah cakap surah. Okey. Dan kita nak tolak sama-sama kita berbual di sini kan. Mungkinlah Kak T boleh kongsikan juga antara pengisian untuk bulan Ramadan ini. Pastinya Terengganu FM dah sediakan apakah antara pengisian-pengisian menarik sepanjang bulan Ramadan di Terengganu FM. Okey. Ya. Dan sebenarnya untuk maklumat penonton Selamat Pagi Malaysia di Terengganu FM pun kita ada pelbagai program atau perancangan yang akan kita siarkan sepanjang Ramadan. Antaranya kita ada drama Ramadan yang hasil karya skripnya oleh Amran Awang dan disiarkan 8 episod sepanjang bulan Ramadan. Jadi nantikan setiap Selasa dan Rabu 3.45 minit petang. Tanyalah penerbit siapa? Siapakah penerbitnya? Nama siapa, Farah? Nama dia Kak Teh. Okey, dan selanjutnya kita ada Tadarus Al-Quran yang diterbitkan oleh Marina Ahmad. Disiarkan sebelah malam pula pengisiannya. Dan Farah, kita ada lagi rancangan Farah. Macam rancangan Farah sendiri yang Farah terbitkan adalah Ada Sesuatu. Ada Sesuatu. Wow, tajuknya Ada Sesuatu. Ya, dia sebenarnya motivasi di bulan Ramadan tentang isu rumah tangga ataupun yang mana konflik-konflik yang patut kita selesaikan, kita dapatkan supaya dapat bertambah barakah di bulan Ramadan tu. Okay, itu dia. Kita ada lagi Syukur. Sempena Ramadan pun kita ada waktu pagi kan. Jam berapa tu Kak Teh? 6.30 ke pagi. 6.30 minit pagi. Itu rancangan-rancangan sempena bulan Ramadan. Dan jelajah ni pula Sofian nak tanya tak? Of course lah kan. Hari ini kita bersiaran secara langsung di sini juga kan. Kita nak tahu juga apa antara pengisian untuk hari ini sempena dengan jelajah Ramadan RTM 2024. Sebelum tu kita nak ucap terima kasih banyak-banyaklah pada Raja Sofian dan juga Rizwan dan juga rakan-rakan tim yang lain yang kerana sudi bertandang di sini jadi lokasi yang pertama sebagai perasmian jelajah Ramadan. Jadi tahun ini Farah alhamdulillah selaku penerbit juga untuk jelajah Ramadan di Terengganu kita. Sebenarnya hari ini pelancaran insya-Allah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Dato' Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia kita yang pastinya Dato' Suhaimi Sulaiman. Dan sebenarnya sebelum berlangsungnya perasmian ini ada sisipan program untuk jelajah ini juga. Kami telah mengadakan menyantuni anak yatim dengan pembelian pakaian raya. Itu dia bermulanya pada awalnya isiannya dan seterusnya difahamkan juga jelajah ini akan ke beberapa lokasi juga kan. Dan untuk hari ini apa lagi antara pengisian menariknya? Okey, untuk hari ini sejurus lepas sebelum perasmian ini sebenarnya kita menunggu ketibaan konvoi jelajah yang tiba di sini. Kemudian waktu perasmian nanti kita akan pas baton bendera jelajah dan juga penaja utama kita bersama dengan patron dan penaja bersama NESQ yang turut serta yang menjayakan program jelajah kita ni di mana Terengganu laluan pertama seterusnya diikuti dengan Kelantan laluan kedua. Banyak program Kak Teh. Selain daripada tu kita juga ada gerai jualan. Kan Farah? Ya betul. Kita ada gerai jualan di belakang sana. Boleh. Kak Teh mungkinlah Kak Teh di kesempatan waktu yang ada ni Kak Teh kan sedikitlah nak ajar saya orang luar ni kan. Nak juga belajar cakap Terengganu ni. Apa-apa antara words yang selalunya boleh kita belajar? Perkataannya. Kalau kita nak ajak penonton ataupun pendengar Terengganu FM datang ke sini, pakak mari belakang. Pakak mari belakang. Pakak mari belakang. Itu lorak ulu. Kalau lorak Terengganu pula, dia akan kata gini. Pakak melari belakang semua. Pakak berlari ke pakak mari? Mari. Berlari tak boleh. Jangan berlari nanti siapa nak live. Itulah. Kalau biasa kita guna perkataan datang kan. Kita mari. Mari.
Itu dia, wah, seronok saya kan. Yeah. Dia lawan luar kan. Okey, jadi itu dia antara perkataannya dan juga antara menariknya sepanjang program Ramadan di Terengganu FM. Yeah. Jangan lupa frekuensinya berapa Kak Teh? Di Hulu Terengganu, Marang Kuala Terengganu 88.7. 88.7. Okey, baik. Itu dia daripada kami, daripada Kak Teh, saya Raja Sufia dan juga Farah Fauzi daripada Mini Studio Terengganu FM. Dan seterusnya kita bersama dengan Ridwan Mustafa. Silakan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Sufi. Saya rasa saya harap Terengganu FM tidak menyunting Raja Sufia untuk diambil sebagai DJ Terengganu FM kerana perlu lagi melunaskan tugas sebagai pengacara rakan pengacara saya pada hari ini. Okey.